Sebelum lanjut video ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FCM dan kita melanjutkan seri Persija Jakarta FIFA 22 Career Mode ya. Kita sudah sampai di episode ke-117 dan kali ini kita akan melaksanakan pertandingan di BRI Liga 1 yaitu melawan Persiraja Banda Aceh. Lalu di Persita Tangerang dan mungkin nanti kalau ada waktu kita akan melawan Persijab Jepara. Oke, setelah kemarin kita sudah melaksanakan pertandingan di episode ke-116 dan berlangsung cukup-cukup kacau sih. Cukup kacau, cukup keren sekali dan teman-teman yang masih belum lihat silakan lihat dulu di episode sebelumnya di 116. Bener enggak 116 ya? Iya, di 116 harusnya sih. Ya, 16, jadi ini 117 ya. Dan sejauh ini Persija masih on the track. Kita masih di puncak klasemen dengan poin 61, dibayangi dengan Arema FC di posisi kedua dengan skor 48 poinnya. Jadi cukup jauh sekali sih. Sama-sama main 24 kali dan di Borneo poinnya 48. Kita agak mencolok banget sih. Ya, kita mempunyai pemain-pemain yang luar biasa sih ini. Kita ini jadi apa ya, Los Galacticos-nya Indonesia sih, banyak pemain pemain-pemain yang bintang yang berada di situ. Oke, sebenarnya terima kasih sudah support FCM sejauh ini dan mohon bantuannya terus untuk subscribe dan share channel ini supaya lebih berkembang lagi ya. Oke, dan kita akan lanjutkan langsung aja ya, kita mainkan laga pertama yaitu tadi melawan Persiraja Banda Aceh. Oke, ini untuk suaranya agak-agak mendep memang karena ada beberapa kesalahan dalam setting dan ya mohon maaf lah. Karena memang device-nya terbatas. Jadi ya sudah, dinikmatin aja yang ada. Oke, langsung kita mainkan ini ya, laga melawan Persiraja Banda Aceh. Kita main di Harapan Bangsa Stadium, markas dari Persiraja Banda Aceh. Oke, kita atur, kayaknya kita menggunakan ini dulu deh. Ini ya. Kita menggunakan squad utama kita yaitu dengan dua striker. Ini kayaknya Abimanyu kita ini sama siapa enaknya ya? Sama Marukawa ini pakai Urat Maun aja bolehlah. Ebo bisa nanti Carlos Fortes di depan, Carlos Fortes sebagai striker. Egy Bachtiar bisa kali maju, Egy Bachtiar. Irfan Jaya atau gini aja, Egy Bachtiar kita istirahatkan. Osvaldo Hai main nanti mungkin bisa diganti dengan Febri Haryadi mungkin atau Riko Simanjuntak. Oh, Riko Simanjuntak ada sih. Jarang main dia Riko Simanjuntak. Oke, bentar ya. Raka Cayana boleh main nanti, Anisha Bandi bisa main. Firsa Andika kita drop, kita ganti dengan Rio Fahmi, Ilham Rio Fahmi ya. Kayaknya ini sih. Osvaldo Hai kita naikin dikit lagi. Oke. Jadi left wing. Dan kayaknya ini sih untuk skema terbaik kita. Oke, dan mereka staminanya bagus-bagus sih. Oke lah, dan kita play match ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan ini melawan Persiraja Banda Aceh. Harusnya sih mereka di posisi bawah, harusnya kita bisa menang sih. Persiraja agak-agak mirip namanya dengan Persija, jadi kadang-kadang salah ini, salah sebut, jadi mohon maaf lah ya. Oke, ini kita sudah sampai di Harapan Bangsa Stadium di Aceh, berarti ini di Banda Aceh. Sudah sama-sama orange sih ya. Persija kan juga orange ya, cuman sekarang warnanya, warna utamanya agak-agak bergeser, jadi agak kemerah-merahan, agak merah marun. Tapi it's okay. Kali ini kita menggunakan jersey putih dengan Rahmat Irianto sebagai kapten ya. Oke. Ini episode ke-117. Jadi ini ya, ini adalah musim terakhir teman-teman ya. Ini adalah musim terakhir Persija Jakarta series dan setelah ini habis kita tidak akan melanjutkan lagi. Kita akan bikin lagi, bikin ini, bikin series terbaru untuk Road of Glory Indonesia. Nanti berbarengan dengan Road of Glory Global menggunakan klub Inggris ya. Oke, baiklah. Ini dia pemain dari Persiraja, ada Rolas Divayo, ada Zaran Iqbal, Alia, Leo Lelis, ada Kevin Gunawan. Oke. Lalu ada Markovic di tengah, ada Al-Fashimi, ada Murata. Di depan ada Hendrik, Al-Atarik, dan Redi Rusmawan. Mungkin Redi Rusmawan.
ya kita menurunkan skuad utama kita. Di depan ada Jeremy Ebobise dengan Carlos Fortes ya. Samping kanan kiri Osvaldo Hai dan siapa tadi? Kok lupa saya. Irfan Jaya, lalu tengah ada Saran Abimanyu dan Ratmangun, di belakang ada Kevin Dix, Wijitomo, Rahmat Irianto dan Pratama Arhan. Serta di bagian penjaga gawang ada ini Hernando Ari, pemain paling paling sibuk sejauh ini dengan penyelamatan yang luar biasa sih. Oke. Okay. Ini dia ya. Ini dia. Rolas Di Vaio. Sudah mau dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kick off babak pertama nih. Kick off babak pertama tinggal beberapa menit lagi. Ya, sini ada Jeremy Ebobise. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk kick off babak pertama. Inisiatif diambil oleh Persija ya. Jeremy Ebobise, bismillahirrahmanirrahim. Kick off babak pertama dan sorry, kepencet tadi. Oke. Okay. Carlos Fortes. Oke. Okay. Ada Rahmat Irianto di sana. Kosong ada Pratama Arhan. Masih Pratama Arhan merangsek dan hati-hati Pratama Arhan hampir aja. Oke. Okay. Pratama Arhan lagi. Bagus banget tadi umpan dari Rahmat Irianto. Pratama Arhan. Aduh, Pratama Arhan yuk dapat bola. Aduh, bodinya dia kalah loh, kalah body. Hati-hati Hendrik di sana, Hendrik. Ah. Oke. Okay. Hati-hati. Ah, bagus. Jatuh loh. Hati-hati. Aduh, oke, okay, bagus. Ah, umpan-umpannya berbahaya banget. Hendrik dan Hernando Ari kebobolan. Aduh, kenapa ya? Kok bisa segitu gampangnya gitu loh. Aduh. Tadi salah umpan sih emang kepotong dan Hendrik. Iya sih salah interception dari Ryuji Utomo. Agak maju ke depan dia. Tapi it's okay, enggak masalah. Ya mau gimana lagi, udah keduluan kayak gitu, ya kan? Ya udahlah ya. Oke. Okay. Itu dia kick off. Itu dia gol pertama dari Paulo Hendrik. Berbahaya sekali tuh, langsung cetak gol dia. Ya mau gimana lagi, kayak kick off lagi Carlos Fortes. Jeremy bisa biasanya gini kita langsung panas di akhir langsung cetak golnya gol nih. Pratama Arhan, jauh Pratama Arhan. Oke, okay, bagus. Ryuji Utomo. Kenapa jatuh dong? Gitu doang jatuh loh. Ah, nggak dapat bolanya. Hati-hati. Duh. Bak, astagfirullahaladzim. Kebobolan lagi loh. How come? Kok bisa segitunya, segitu lembeknya gitu loh. Oke. Bisa segitu lembeknya loh. Aduh. Maaf. Kenapa ini? Ada masalah apa coba? Hah? Aduh, sorry. Hancur sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ebobise. Carlos Fortes. Ryuji Utomo. Ceng. Aduh, kena Hendrik. Oke, okay, Hernando Ari aman sih. Ryuji Utomo. Hati-hati. Aduh, hampir aja loh. Kena Hendrik. Oke, okay, langsung kita agak langsung ke depan ya. Oke, okay, tuh Ebobise dan di sana ada siapa? Shoot. Aduh, ya Allah, kenapa enggak di-shoot langsung sama Ebobise ya? Masih diumpan ke tengah. Oke, okay, enggak apa-apa. Woi, lepas loh bolanya. Segitu mudahnya loh ngambil bola dan segitu sulitnya kita ngambil bola dari pemain komputer nih. Ouch. Oke, okay. Kevin Dix sana. Aduh, yo larinya udah gak kuat lagi tuh. Oke, Ryuji Utomo bagus dan out. Out ternyata. Oke, hati. Pergantian pemain, enggak ada ya? Kalian bertanya main. Woi, kemana tuh? Oke, buang. Ryuji Utomo, yuk. Ryuji, jangan mokal ya Ryuji Utomo. Diambil dong, anjir. Nggak diambil.
aduh, Atarik Balah ya. Aduh, yuk gimana nih? Masih belum ada papanya loh ini. Oke, hati-hati. Kata Marhan. Bagus. Yes, Jeremy bisa. Aku bisa. Bagus banget, aku bisa. Rorot Mangun. Dan aduh, lembek banget lah. Abimanyu. Kevin Dix ya di sana. Pas Fortes. Astagfirullahaladzim. Ngapain pakai di efek sih gitu doang. Iya. Ayo Ramatiranto. Aduh. Udah ketahuan tuh dia nunggu banget loh dia. Oke, Hernando Ari. Jangan sampai jatuh Hernando Ari. Langsung ke depan coba ada Jeremy Bobise. Yes, ada Carlos Fortes dapat bulat. Wah, Fortes. Aduh ya Allah, Fortes. Why? Segitu lembeknya ya. Kevin Dix. Aduh. Hampir aja tadi kebobolan. Oke, Kevin Dix. Allahu Akbar, ke situ loh bolanya. Pelan banget lagi. Allahu Akbar. Hancur sih, hancur banget ya. Oke, yuk. Menit 33 nih kita kebobolan 2 gol. Apakah bisa membalas? Enggak tahu sih. Sangat-sangat enggak tahu, lebih ke enggak tahu kita. Oke. EUBC. Aduh, EUBC telat, EUBC bagus tapi enggak masalah. Tata Marhan. Di sana ada siapa? Ada Urat Mangun. Aduh, ya Allah. Oke, bagus dapat bola. Oh, enggak dapat bola. Hati-hati kanan. Ah, langsung amburadul nih skemanya, pertahanannya. Ah, sulit banget ngambil bolanya. Yuk, nggak responsif sih. Hernando Ari, dapat bola. Oke, santai dulu, kurang 5 menit. Allahuakbar, kenapa sih modelnya kayak gitu? Allahuakbar, ya Allah. Jelek banget lagi. Enggak gitu, kenapa harus muter tuh ngasih umpan yang kenapa harus muter gitu loh? Padahal bisa ngasih umpan dengan normal. Ngasih passing dengan normal. Lihat nih. Tuh, kenapa harus muter? Astagfirullahaladzim. Oke. Harus sabar sih, banyak sabar sih ini. Karena agak-agak bego sih semuanya. Oke. Bismillah, yuk. Lanjut lagi. Udah mau habis ini babak pertama. Tuh 42, tinggal dikit lagi. Dan kita kebobolan 3-0. Wah. Svaldo Hai, woi. Sliding dari belakang, kartu kuning ya, oke. Kartu kuning. Redi Rusman. Mainnya jelek sih, lumayan jelek mainnya. Mainnya dari Persiraja ya. Sliding dari belakang tuh kelihatan banget kan, disengaja tuh. Oke. Arhan. Kemana dong, weh? Enggak ke situ harusnya, ke Ryuji Utomo tadi. Bagus, dapat bola. Yes. Dan disitu ada siapa? Carlos Fortes. Shoot Carlos Fortes. Oke. Cetak gol 1 lumayan. Nanti tinggal 2 defisitnya, tinggal 2 gol lagi. Bagus tadi. Gitu dong, baru bisa. Jeremy Bobise, oke. Cetak gol dia akhirnya. Carlos Fortes, maaf. Tuh bagus banget Bobise tadi narik pemain belakang tadi ya, yang tinggal 1 tadi. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk ini. Kirim umpan ke Carlos Fortes dan berhasil dong. Carlos Fortes mantap banget tendangannya. Good job buat Carlos Fortes. Oke. Menit ke-45 dan habis ya. Habis. Oke. Oke, itu dia. Slow at the office, oke. Jeremy BBC, kita akui emang lagi kurang, lagi tidak baik-baik saja. Oke. Yuk. Itu dia ya.
Itu dia babak pertama yang cukup memprihatinkan. Dan iya, memprihatinkan banget sih. Dengan kondisi yang kayak gitu kita hancur-hancuran emang. Oke, langsung aja. Bentar. Langsung aja ya, kita mainkan untuk babak selanjutnya. Bentar, ini ada apa nih? Oke. Kita resume match langsung ya. Kick off dari kubu Persiraja. Oh, cepat banget kick off-nya. Kita belum siap tadi. Murata, oke, di sana ada Pratama Arhan. Yes, Pratama Arhan bagus. Geser ya, bukan Pratama Arhan tadi. Arfianto Niko bukan tadi. Ah, bukan sih. Oke. Abimanyu. Aduh, bolanya kenapa kayak gitu bolanya sih? Kembali lagi jatuh dong kayak biasanya. Kampret emang. Oke, bagus. Bagus. Hey, dapat bola dong. Ya, bolanya. Hati-hati. Nah, hati-hati kembali lagi di sana. Ayo. Rama Tirianto. Ayo, woi. Woi. Hernando Ari, bagus Hernando Ari dan buang. Posisinya lagi gak bagus Kevin Dix. Posisinya jelek banget Kevin Dix. Oke. Oke, ntar ya. Mana nih bolanya nih? Belum balik bolanya, tunggu dulu. Oke, nah ini dia. Oke. Ada apa nih pergantian pemain dari siapa nih? Fajri tadi. Oke. Subhan. Oke, pendek. Coba kasih ke Ryuji Utomo. Hati-hati, kenceng banget larinya Hendrik. Lari yang gak masuk akal. Oke. Bagus. Ayo bisa ya. Aduh, gak dapat bola lagi. Padahal diem loh dia. Hendrik. Yuk Murata, hati-hati. Kasih umpan jauh biasanya. Tuh, kayak gitu, bagus. Pratama Arhan. Yes, Pratama Arhan, dapat bola. Oke. Ada Ibu Bise sana, Ibu Bise ya. Ibu Bise, bagus. Aduh, bolanya kejauhan Ibu Bise. Gak dikejar loh. Nyantai banget dia. Hati-hati. Hati-hati banget Murata di sana. Aduh. Kenceng banget lagi larinya. Oke, Hernando Ari buang. Oke, dibuang sama siapa tadi? Ada Irfan Jaya, kenapa buang lagi, woi? Udah habis tadi buangnya. Ada pergantian pemain siapa nih? Nomor 96 masuk menggantikan berapa tadi? Ah, enggak jelas. Nazarul Fahmi, nomor 7, Redi Rusman tadi diganti. Oke, okay, ada siapa di sana? Oke, okay, bagus. Uratmangun bisa sprint, Uratmangun. Oke, okay, santai dulu Uratmangun. Kevin Dix, Irfan Jaya harusnya punya sprint sih. Punya kecepatan. Oke. Okay. Bagus. Nah, saya ada siapa? Ada Osvaldo Hai dan aduh, bolanya pendek banget ke situ. Ibu Bise loh jauh di sana. Ngapain ngambil jarak yang dekat situ? Aduh, Subhan Fajri di sana kosong banget. Ada Kevin Dix. Kevin Dix bagus. Out enggak masalah, kita ganti pemain nomor menit 67 gini. Kevin Dix parah sih. Enggak apalah. Kita ganti dulu Kevin Dix kecapean. Uratmangun kita ganti sama Sandy Walls. Kayaknya bisa deh Sandy Walls. Febri Haryadi, Irfan Jaya, oke biar dulu aja di situ. Oke. Okay. Kita ganti dua pemain langsung. Ilham Rio Fahmi masuk. Dan Sandy Walls masuk ya. Kevin Dix kita istirahatin lah. Main terus dia. Itu jadi kecapean mungkin. Tuh. Hey, Tati. Bagus, yes. Ayo. Abimanyu bagus. Wabar, kenapa nggak lari sih yang di sana? Diem. Diem loh dia. Oke, okay, Hernando Ari. Kacau bener. Kacau loh. Wah, Akbar, gimana nih? Gak bisa loh, kalau kayak gini terus gak bisa. Ini 70 ya. Oke, okay, Murata.
di sana Murata di sana. Langsung buang, bagus. Ada siapa di sana? Ada. Oke, okay, enggak ada orang lu di sana dan diem aja nih siapa nih? Osvaldo Hai enggak lari dengan kencang. Murata offset. Oke, okay, offset. Pakai ngejatuhin lagi. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ayo, 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 ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dong mainnya, gimana sih? Oke. Okay. Tahan. Pendek aja lah, coba pendek aja. Oke. Okay. Aduh, ya Allah. Woi, 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 woi. Lemah banget gitu loh. Gitu doang udah jatuh. Oke. Okay. Ilham Riofami. Ada Jeremy Ebubise, bisa sprint Ebubise. Kasih keteng enggak umpan-umpanannya loh, kacau banget. Enggak seperti biasanya. Padahal kita aduh ya Allah. Fahmi. Nah. Oke, okay, bagus. Berhasil. Yes. Abimanyu, Sarian. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa jelek banget ya untuk controllingnya bola? Controlling bolanya loh jelek banget emang. Jujur, Osvaldo Hai jatuh. Kartu kuning dong. Masa gitu mau dibiarin aja? Parah emang, dibiarin aja nggak kartu loh. Oke. Kampret sih emang. Nomor 9 digantikan Husnuzon. Oke. Okay. Hendrik diganti Hendrik. Oke. Okay. Melawan Persiraja loh, kacau kita. Wah, 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 apaan sih itu, woi? Kenapa ada kayak nyantolnya gitu tendangannya tadi? Kerasa nggak sih ada kayak yang nyantol gitu loh tadi? Ayo Husnuzon ini bahaya nih, nggak ada yang backup. Hati ke belakang. Tuh, tuh ya Allah, parah banget. Oke, okay. Buang, yes, yuk, Sandy Walls, kasih ke depan, bagus dan ada di sana ada siapa? Terlalu dipaksain sih emang. Tapi nggak apa-apa. Oh, wow, nggak dapat lagi. Oke, okay, bagus. Oh, wow, wow, Devan Jaya disikat di situ. Kartu kuning doang loh. Kartu kuning doang. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Parah sih. Yo, Ebobise. Ke samping di sana siapa? Ada siapa tuh? Dan Sandy Walls kasih tahu sih Irfan Jaya cetak gol walaupun di menit 88. Oke, okay, oke, okay, enggak masalah. Enggak masalah. Oke. Okay. Irfan Jaya ya. Akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini agak dipaksain iya sih. Tapi oke, okay, enggak masalah. Kita bisa berhasil dapat gol. Untuk memperkecil ketertinggalan. Yes, Irfan Jaya. Ini dia gol keempat dari 11 pertandingan Irfan Jaya. Oke, 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 yuk. Yes, Murata tadi, Fasci, Murata lagi, Markovic. Oke, bagus, dapat bola. Abimanyu, Sarian Abimanyu tadi dapat bola bagus. Oke, okay, di sana ada. Nah, aduh larinya pendek banget. Nah, Sandy Walls. Oh, wow, keluar Sandy Walls. Kenapa harus nikung kayak gitu Sandy Walls? Biasa aja kali, oke. Okay. Huh, akhirnya gagal kita meraih kemenangan. Gagal total sih. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ada apa sih ya? Ada apa sih? Aneh banget pertandingan ini. Gak kayak biasanya. Parah. Hendrik 2 gol dia. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Bisa-bisanya loh kayak gitu. Oke, okay, itu dia dan ya kita kalah sih. Setelah meraih beberapa kemenangan di sebelum-sebelumnya, sekarang meraih kekalahan. Tapi it's okay, gak masalah, gak apa-apa. Ini dia. Ini golnya tadi langsung aja kali kita lihat di highlight ini kesalahan sih emang. Ini gol pertama dari Hendrik. Kesalahan parah sih ini emang.
kesalahan parah dan ya momennya diambil sama Hendrik tadi. Ya komputer gitu loh, mau gimana juga dia bisa. Oke. Itu dia gol pertama tadi dari Hendrik, dan di babak pertama kita udah ketinggalan 3-0 loh. Bisa-bisanya kayak gitu. Ada Altarik Balah. Tadi juga karena salah ini, salah umpan juga. Kebanyakan karena salah umpan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Altariksa dengan ya kencang banget sih tendangannya. Hernando Ari. Lalu ada Hendrik lagi di menit 42. Ini juga tuh kenapa sih kayak gitu? Bolanya loh aneh banget bolanya. Dia passingnya loh kenapa harus berputar passingnya? Tuh bolanya kan jadi gak maksimal bolanya. Kenapa bisa gitu? Entahlah, tapi kacau sih emang wajar kalah, emang wajar. Ini kita akui sih. Itu gol dari apa namanya, dari Persiraja, dan ini gol dari Persija Jakarta Carlos Fortes tadi. Di Irfan Jaya dan asis dari Urat Mangun berhasil dimanfaatkan oleh Carlos Fortes di penghujung babak pertama ini. Bagus banget. Bobby Seng gak bisa berkutik sih, Bobby Seng sulit banget untuk bergerak. Carlos Fortes semakin banyak cetak gol dia, tapi oke. Oh, Irfan Jaya tadi yang cetak gol kedua ya. Ini dia bagus ini. Sandy Walsh dan Irfan Jaya di sana kosong banget emang. Pas juga dia cari tempat yang bagus banget tanpa terkawal dia tuh. Dan enggak offset ya. Dan hampir aja ketebak arah bolanya. Untung saja dia bisa melakukan gerakan menipu gitu ya. Sehingga masih aman sejauh ini. Oke. Advance dan position 50-50. Sorry. Hernando Ari 9 tendangan, 7 on target, 4 save, 3 jadi gol. Oke. Okay. Rolas Divayu cuman 2 tendangan dan dua-duanya gol loh. Kita minim banget penyerangan sih, minim banget. Dan pantas sekali buat kalah. Oke, okay, enggak apa-apa. Kalteng Putra 2-1 atas Persijaya. Persipura Jayapura ke Persijaya. Enggak ada dong Persijaya. Oke. Okay. Lalu okay, langsung aja kita lanjut berarti ya. Jadi kita jadi tetap 61 poin ya karena kita kalah. Oke. Okay. Dan next kita akan melawan apa nih tadi? Oh, clean sheet. Oke. Okay. Padahal habis kebobolan banyak dia. Oke, okay, kita main di melawan Persita Tangerang. Persita Tangerang ya. Ini kita sebagai tim tamu, kita main di PT IKA Stadium. Posisi ke-14 loh Persita Tangerang, harusnya kita bisa menang ya. Kita menggunakan ini ya, kita menggunakan squad ini dulu. Ebo Bise, dan ini kita istirahatin dulu Carlos Fortes. Ebo Bise kali aja nanti bisa main Ebo Bise. Oke ya. Oke, ini aja, gak apa udah kita mainkan ini ya. Sandy Woy, Yuranto, Kevin Dix, Egy Bachtiar, main lagi Egy Bachtiar. Dan Bismillah Rohim, kita pakai holding kita ya, gak attack. Oke, gak apa-apa. Ayo Bismillah Rohim, hajar terus. Kita harusnya bisa menang sih, harusnya ya. Harusnya bisa menang, oke. Ada training tadi. Oke. Oke. Oke, ini dia. Kita main di Indomilk Arena UPT IKA ini ya, Bhayangkara FC. Oke. Okay. Oke. Okay. Yuk, ini dia. Ini pertandingan kedua kita di episode ke-117 ini. Persija Jakarta masih top skor tim dengan 81 gol, banyak banget emang. Oke. Okay. Eh
Oke, yuk, itu dia. Yes, itu dia main-main kita, Hernando Ari kita turunkan lagi setelah kebobolan 3 gol tadi. Tapi untungnya kita bisa membalas 2 gol. Tapi ya belum cukup sih itu ya jujur sih belum cukup sama sekali. Tapi nggak apa-apa, kita masih usahakan terus untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Bentar. Iya. Oke, ini ya. Jadi ini Persita ini juga ya kurang terlalu terlihat, memang iya kurang terlalu terlihat, cuman kayaknya nggak bisa kita ini sih, nggak bisa kita anggap remeh juga. Pastinya keren banget sih Persita Tangerang ini. Oke, Persija Jakarta dengan skuad yang sudah kita susun tadi dengan lumayan, harusnya cukup baik sih harusnya ya. Kita menggunakan beberapa pemain lama. Dan kali ini Taufik Hidayat main, beserta Egy Bachtiar dan Arfianto Niko pemain muda lebih tepatnya di bagian depan. Oke, kick off tadi sudah dilakukan. Yuk. Oke, bolanya langsung ke situ, Flavio. Egy Bachtiar. Jadi agak pelan larinya ya. Oke, duh, Rahmat Irianto, aduh di sliding. Itu kartu mu. Ya aduh, kenapa enggak ada pelanggaran ya? Ya larinya Dewangga parah banget, Dewangga larinya. Ah, bagus. Yuk, dapat dong. Oke, aduh, kemana dong buangnya? Tati, jangan sampai kebobolan lagi nih. Masa kebobolan di awal lagi? Oke. Oke, langsung buang ke depan aja kayaknya. Oke, jangan sih. Rahmat Irianto, bagus. Yes. Masih aman sejauh ini. Jangan sampai kebobolan lagi loh. Hati-hati banget nih. Alfeandro Dewangga, bagus. Ada Egy Bachtiar tadi. Ada Kevin Dix, bagus. Kevin Dix, bagus banget Kevin Dix, dan bisa kali shoot Kevin Dix sendiri. Oke, dan gol Kevin Dix sendiri, di bawah sendiri dia golnya. Oke, mantep banget ya Kevin Dix, kualitas ya emang Kevin Dix. Oke, itu dia Kevin Dix. Dan golnya rapi banget sih golnya. Di pojok kanan dari gawangnya si ini Persita Tangerang, dan mulus banget itu dia keren banget. Yes. Oke. Keren parah sih emang. Oke, dan itu dia ya, kita santai dulu. Mana nih, kenapa nggak aktif? Woi. Aduh. Ah, ini nih baru aktif. Kayaknya apa sih ini? Delay atau gimana tadi? Oke, bolanya dibuang. Oke, yuk Tati. Dapat bola, yes. Bolanya masih kurang bagus bolanya. Bagus. Sandy Walsh, dapat bola Sandy Walsh. Dengan sebagus itu Sandy Walsh. Ada siapa di sana? Fianto Niko. Aduh, Fianto Niko bagus. Masih bisa lagi. Fianto Niko tadi. Oke. Dan Taufik Hidayat tadi harusnya. Cuman dia nggak pas bolanya. Larinya juga nggak pas. Oke. Nah, Pratama Arhan bagus. Dan itulah Pratama Arhan. Sandy Walsh. Ada TC Marukawa. Dan lagi tuh Ratmangun. Shoot. Oke, gampang banget sih ini. Gampang banget kalau ini. Langsung dong, langsung dapat gol dengan 2 gol loh, langsung kita gas langsung. Oke. Ini sih yang kita cari nih, keren banget. Enggak dari tadi kayak gini, ngapain tadi ya? Tadi sempat hancur kenapa ya? Ya tapi oke lah, tapi oke enggak masalah. Kita sejauh ini bisa mengamankan sektor-sektor kita sehingga bisa cetak 2 gol. 2 gol langsung ya, keren banget. Oke, itu dia. Kevin Dix dan Ragnar Ratmangun, pemain asing sih tapi nggak apa-apa. Ah, hampir aja. Tese Marukawa tadi. Tati. Oke. Aduh. Oke, bagus. Untung masih aman bolanya. Oke, ini pergerakan mereka sangat-sangat nggak terduga sih emang. Jujur banget nggak terduga, dan
Ya, tapi sejauh ini kita masih aman sih. Masih aman walaupun Hernando Ari harus jatuh bangun kayak gitu modelnya. Oke, menit ke-21. Cardoso di sana, Cardoso. Langsung buang, buang langsung bagus. Ramatirianto gak apa-apa buang gitu. Kayak Kevin Dix tadi. Sulit banget. Flavio, oke. Okay. Bagus. Eh, kemana orangnya nih? Dewangga, kemana Dewangga? Dewangga, oke. Okay. Oke, okay, santai dulu Pratama Arhan. Pratama Arhan, hampir aja Pratama Arhan yuk. Aduh. Situ loh bolanya Pratama Arhan. Bagus. Woi, kemana bolanya? Oke. Okay. Allahu Akbar, jelek banget lagi. Bagus. Eh, santai dulu. Oke. Okay. Ratmangun. KTC Marukawa. Oke. Okay. Bagus. Ratmangun ke Kevin Dix. Kevin Dix bisa sprint ke Kevin Dix atau bisa cetak gol kedua Kevin Dix? Oh, enggak bisa sih. Marukawa, ya Allah, enggak bisa dapat bola loh Marukawa. Tinggal lurus saja padahal tadi larinya. Tetap kalah loh larinya. Oke, langsung. Oke, ada Egy Bachtiar di sana dan bolanya lepas. Egy Bachtiar. Oke, bentar, sorry, ini ada chatting yang harus saya balas karena urusan kerjaan ini nggak bisa kita delay. Kalau lagi recording gini ya nggak bisa di stop, nggak ya harus langsung dibalas gitu ya. Karena pendapatan saya dari situ gimana lagi ya. Oke, di sana ada Alvandra Dewangga, yes, Ramatirianto, oke, Tata Marhan, Alvandra Niko. Bagus. Nah, di sana ada siapa? Ratmangun. Oke, Kevin Dix. Jatuh loh. Egy Bachtiar jatuh, kebiasaan deh. Enggak jelas jatuhnya kenapa. Oke. Oke, aduh. Kevin Dix. Sulit banget lah. Tati ya tati. Oke, Nando Ari aman. Ada apa ya? Ancur deh. Ancur habis-habisan ini. Oke. Oke. Okay. Dengan pojok lagi di sana siapa? Ada Taufik Hidayat. Enggak gerak loh siapa tadi di sana? Marukawa. Bagus. Ada Egy Bachtiar. Oke, okay, sorry. Oke. Okay. Di sana ada siapa? Ada Pratama Arhan ya. Bagus Pratama Arhan dan aduh, Egy Bachtiar. Yuk Egy Bachtiar. Aduh. Aduh, kenapa bisa gitu? Oh, Egy Bachtiar, aduh. Ayo, Dewangga lari, Dewangga, ya Allah, kenapa gitu Dewangga? Oke, okay. Oh, wah, gue kenceng banget. Kebobolan deh akhirnya. Kayak gitu modelnya. Apa ya? Sulit banget loh untuk menghindari kayak gitu tuh. Tapi ya kejadian tuh gol akhirnya. Kebobolan parah. Tapi ya sudah, oke lah. Gak apa-apa, kita menang 2. Oke. Habis sih habis ini. Udah 40 menit, oke. Half time whistle dan kita masih, iya untungnya masih unggul sih. Untungnya kita masih unggul. Dewangga tadi kayak beberapa penyelamatannya gagal, tapi tidak apa-apa. Itu ya. Billy Keraf, Kevin Dix dan Urat Mangun yang cetak gol. Sorry, cetak gol. Itu dia Kevin Dix. Tadi ya. Langsung aja kita mainkan babak kedua.
Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Taufik Hidayat masih belum dapat cetak gol dia. Oke, Egy Bachtiar juga masih belum bisa cetak gol. Egy Bachtiar. Yes, yuk. Egy Bachtiar, mana Egy Bachtiar nih? Egy Bachtiar. Egy Bachtiar, aduh, bolanya Egy Bachtiar. Oke. Sulit banget loh kita mau lari cepat. Ternyata kok, Egy Bachtiar kemana? Egy Bachtiar, Egy Bachtiar. Woi. Kebiasaan loh. Oke, Pratmangun. Marukawa jatuh. Marukawa kebiasaan. Kebiasaan lama. Dapat bola. Oke. Sandy Walsh bagus banget menghentikan bolanya dengan cara yang bagus tadi. Allah Akbar, ya Allah. Telat banget loh pemain kita untuk melakukan motion yang tepat waktu itu, enggak bisa loh. Mesti kena delay, enggak tahu karena apa. Ya Allah. Oke, yuk, hati. Kevin Dix. Kevin Dix. Oke, out bolanya. Pastinya out ya. Dengan bola kayak gitu pastinya out. Oke. Hernando Ari. Hernando Ari. Menit ke-54. Masih baru kebobolan 1 gol, jangan sampai kebobolan lagi sih. Jangan sampai nambah lagi, cukup segitu aja. Oke. Aramati Rianto. Woi. Oke, tuh Dewangga balik arah gitu aja berat banget rasanya. Oke, gimana kalau udah lari cepet ya? Aduh, salah lagi. Si Egy Bachtiar kenapa mundur tadi? Oke, Billy Keraf. Yuk, Cardoso. Oke, yuk Hernando Ari. Hernando Ari sih yang kita kita makankan di sana. Maitimo, Rafael Maitimo bukan dia? Enggak tahu sih. Oke. Dan pojok menit ke-60. Ayo. Maitimo. Oke. Cardoso di sana. Nur Hardianto, Sirvi tadi masuk. Yo, ayo. Tuh, telat banget kan kita larinya. Oke, itulah. Nggak tahu kenapa bisa segitu parahnya emang. Oke. Pendek saja coba Rahmat Irianto ke Alvendra Dewangga. Alvendra Dewangga, tuh hampir aja kena tuh. Oke. Bagus. Yes. Egy Bachtiar. Egy Bachtiar dan shoot Egy Bachtiar. Oke. Masih di ini sih, masih di tepis. Udah bagus banget tadi pergerakan dari Egy Bachtiar. Jujur bagus banget tadi. Oke. Nah, ini waktunya Egy Bachtiar lagi nih. Coba nih Egy Bachtiar, yuk Egy Bachtiar bisa enggak Egy Bachtiar? Egy Bachtiar, Egy Bachtiar. Dan Egy Bachtiar tendangannya aduh pelan banget lagi. Pelan banget sih, jujur. Kurang, enggak sekenceng yang kita harapkan. Aidil Cahya, bagus. Yes. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat tuh kayak apa, kepleset, gimana gitu. Oke. Sandy Walsh. Dari sana ada Egy Bachtiar. Egy Bachtiar dan shoot Egy Bachtiar. Itu dia. Tendangannya tadi agak delay sih emang. Tendangan dari Egy Bachtiar agak delay kerasanya. Harusnya kita tekan langsung bisa nendang pastinya. Ini delay dulu, agak mundur dulu dia tadi. Agak mundur baru tendang. Tapi untung bolanya masih belum direbut sih tadi. Lihat nih. Tuh. Oke. Okay lah. Egy Bachtiar berhasil cetak gol lagi Egy Bachtiar. Setelah sekian lama dia vakum dari mencetak gol. Ya. Egy Bachtiar ya. Oke. Aduh. Oke, bahaya Aldi Cahyan nih. Tuh. Oke, bagus. Kena apa tamarhan? Kemana tuh? Sandy Walsh. Kevin Dix. Kosong Kevin Dix. Dan Egy Bachtiar. Aduh. Kebaca loh. Kebaca dengan bagus banget. Pratmangun.
Mencoba, aduh, Ratmaun, kenapa ini Ratmaun ya? Lepas dia Ratmaun. Oke. Buang. Hei, bagus. Dewangga. Untung sih bolanya masih bisa membentur tiang gawang. Yes. Kenapa tadi kayak gitu sih bolanya? Cardoso, berbahaya Cardoso. Langsung kenceng banget tuh. Ah, bagus. Dibuang sama Kevin Dix. Oke, ini 78, kita harus ganti pemain sih ini. Kelupaan, kita nggak ganti pemain, kita harus ganti pemain. Langsung aja kali ya. Apa kelelahan ya semua ini nih? Sandy Walsh kita ganti sama Nisha Bandi, oke. Dewangga, Alveandra kita gantikan Bagot. Ratmangun. Raka Cahyana lah, boleh main Raka Cahyana. Oke. Ayo, ini dia. Kita rolling sedikit formasinya. Tiga pemain langsung kita ganti ya. Sandy Walsh, Ratmangun dan Alveandra Dewangga. Kita masukkan pemain muda, nggak apa-apa, karena ya sambil ngisi jam bermain pemain muda kita. Kevin Dix, aduh Kevin Dix, kenapa gitu posisinya? Yuk, Kevin Dix, masih Kevin Dix, hati-hati Kevin Dix, yuk. Yes, aduh offside lagi. Egy Bachtiar offside. Kirain bisa dia ambil satu kali, nanti ada Morikawa kan sana yang udah lari. Niatnya sih gitu. Oke. Apa tuh? Yuk, ada pergantian pemain. Cardoso ditarik, Cardoso. Nomor 31 ditarik. Taufik. Oke, ada Duta, siapa tuh? Yuk. Aldi Cahya yang dituju, bagus. Raka Cahyana tadi. Taufik Hidayat. Oke, ada Simarukawa. Taufik Hidayat boleh. Ada Egy Bachtiar di sana. Nah, aduh, Raka Cahyana finishingnya. Raka Cahyana finishingnya hampir saja tadi. Agak mau terjatuh sih dia emang. Tapi gak apa-apa. Ayo, masih ada waktu buat tambah gol lagi. Ayo maju. Di depan gak ada yang cover di depan. Yuk, Egy Bachtiar coba ke depan tadi. Lalu ada siapa di sini? Gak ada orang, lu jatuh kebiasaan. TC Morikawa tadi jatuh. Yuk, Kevin. Oke. Di sana ada siapa? Ada Elkan Bagot, bagus Elkan Bagot. Oke. Bagus. Ini saya Bandi bagus banget. Dan kosong sekali Alfie Antonico. Dan aduh, pendek banget maksudnya. Pelan banget loh tendangannya. Oke, bagus. Berhasil mengamankan bola. Yes. Di sana ada siapa? Ada Egy Bachtiar dan tendangan Egy Bachtiar. Ya Allah. Masih bisa ditepis loh, lagi-lagi. Segitu bagusnya loh kipernya dari Ultimate Difficulty ini. Sampai segitu tendangan masih bisa ditepis lagi. Oke. Egy Bachtiar, kesempatan terakhir. Egy Bachtiar dan shoot Egy Bachtiar. Waduh. Oke, itu dia. Dan full time kita berhasil menang. Kita berhasil menang dengan skor 3-1, oke ya. Egy Bachtiar, Kevin Dix dan Ragnar Ratmangun tadi yang cetak gol. Oke banget sih. Kevin Dix ya, ini Egy Bachtiar tadi cetak gol lagi. Jadi golnya ada 18 kalau gak salah nih. 16 atau 18 gitu ya. Iya, antara itulah. Oke, lumayan. Oke. Kita langsung lihat di highlight aja langsung ya. Gol-golnya saja. Saya rasa cukup gol-golnya. Ayo langsung. Ini gol dari Kevin Dix tadi, bagus banget Kevin Dix. Asis dari Egy Bachtiar tadi ya, dan finishingnya oke banget sih Kevin Dix. Gol pertama kita dicetak oleh Kevin Dix. Oke. Yes. Bagus banget emang.
Oke. Dan kita langsung lihat untuk gol kedua dari Ragnar Uratmangun. Gitu ya. Ini juga bagus banget assist dari siapa tadi? Assist dari Egy Bachtiar lagi loh. Tadi bagus banget tadi, berarti Egy Bachtiar brace assist dia. Brace assist loh dan satu gol. Keren banget. Ini Billy Keraf tadi, ini kesalahan interception dari Alvandra Dewangga sih tadi. Bolanya bisa orangnya lolos sih, orangnya jauh banget. Oke. Billy Keraf. Itu dia Billy Keraf 25. Ya. Lalu ada gol dari Egy Bachtiar terakhir tadi ya. Ini oke banget sih golnya. Oke banget golnya. Itu dia golnya. Tendangan yang keras banget sih. Keras banget. Dan kurang bisa diintersep dengan baik oleh kiper dari Persita Tangerang. Oke, dan itu dia golnya. Untuk position 5-7-4-3 oke. Man of the match ini sih Egy Bachtiar sih ya. Egy Bachtiar dengan 2 assist 1 gol. Ando Aris 9 tendangan, 4 on target, 3 save, 1 jadi gol. Dan sama aja Anas Fitranto, 9 tendangan, 7 on target, 4 save, 3 jadi gol. Oke. Itu dia dengan kita ya. Oke, ini sambil makan kacang almond nih. Lumayan. Oke. Apa nih Egy Bachtiar nih? Egy Bachtiar ngapain nih? Brevatari, iya Brevatari jarang dimainin ya. Ini kita main deh, ini kita mainin melawan Persijap Jepara nih. Kita mainin. Oke. Apa nih? Internasional over manager pastinya enggak ya. Pastinya kita tolak mentah-mentah. Oke, melawan Persijap Jepara ya. Di posisi ke-18 loh. Degradasi dia nih. Tuh. Kita untuk Ebo Bise kita mainkan Ebo Bise. Kevin Dik kita ganti dengan ini. Ilham Rofami. Ini kita ganti dengan ini jarang main nih. Bimanyu. Andri Tani kita drop, kita ganti dengan Brevatari. Brevatari nanti menggantikan Uratmangun di sini. Alfianto Niko kita drop, kita ganti dengan Febri Haryadi. Hansa Muyama main, Hansa Muyama gantikan De Alfandra Dewangga. Oke. Okay. Ini ya. Yuk kita mainkan Bismillahirrahim. Melawan Persijap Jepara di Bumi Kartini Stadium. Oke. Okay. Kita play match langsung. Tanpa buang-buang waktu ya. Yap. Ini dia. Dan ini dia, kita sudah sampai di Bumi Kartini Stadium. Markas dari Persijap Jepara, di Jepara berarti ya pastinya. Gol. Yep. Oke. Okay. Nah. Ini yang di posisi ke-18 ya. Harusnya mah bisa menang kita. Harusnya ya, kalau ya pertandingan normal ya harusnya bisa menang. Ini kan gak normal ini. Kita nih abnormal kita. Sangat-sangat abnormal. Jadi ya bismillah aja lah. Bismillah yang banyak. Yuk. Oke, ini dia pemain-pemain yang sudah kita pilih tadi. Febri Haryadi main kembali, Jeremy Bebise dan Egy Bachtiar juga main kembali. Oke. Stadiumnya lumayan bagus sih, stadium dari Persijap Jepara lumayan bagus. Ilham Yusril di sana.
ada Richard Emeka Friday, oke. Okay. 433 dia sama. 433 holding atau tag gitu ya. Antara itu. Lalu kita ya, sudah kita atur tadi sedemikian rupa main-main yang kita akan mainkan. Dan Brave Fatari main lagi, Brave Fatari main ini pasti cetak gol sih nanti harusnya dia. Oke, okay, dan kick off babak pertama inisiasi oleh Persija Jepara. Oke, okay, itu dia. Dan oke, okay, kick off tadi sudah dilakukan. Bagus. Eh, hey, kemana nih bolanya? Eh, hey, yuk. Oke, okay, gitu dong, Abimanyu. Keras dikit itu mainnya. Lembek terus dari tadi, men. Brave Fatari bagus. Bisa dapat gini. Ilham Rofami. Ah. Rofami bagus, Rofami. Dan ada Egi Bahtiar sana, Egi Bahtiar. Aduh, telat dia. Telat bolanya Egi Bahtiar. Udah jauh. Udah keluar kotak, keluar lapangan dia. Oke. Okay. Hey, Bobby C. Hey, Bobby C. Yes. Ada siapa di sana? Oke, okay, aman bolanya. Tesema Rukawa. Bagus. Yes. Eh, hati-hati. Rahmat Irianto, Abir Hajari, Hansa Muyama. Abimanyu, bagus. Eh, Bobby C. Eh, Bobby C. Aduh, offside sih. Kebiasaan sih. Keburu maju tuh. Ya, iya sih. Emang. Ya, gimana lagi ya. Oke. Yuk, aduh. Di sana, oke, okay, bagus. Abimanyu dan di situ ada siapa? Ada Firis Pratama Arhan. Bagus banget Pratama Arhan. Ego bisa. Bagus banget Ego bisa. Dan Egi Bahtiar. Atuh, gak gitu dong Egi Bahtiar. Hai. Kebetulan ada belah. Ayo bisa. Dan shoot ayo bisa. Tuh, ya Allah. Kena gawang loh. Kirain bisa gol tadi. Masih kena gawang ternyata. Oke, bagus. Yes. Yuk. Nah. Oke, bagus banget tuh Brave Fatari kan. Gimana enggak astagfirullahaladzim. Aduh. Oke. Hampir aja tadi Brave Fatari memenuhi apa yang kita ekspektasikan yaitu cetak gol dia. Nyata ya tendangannya terlalu tinggi. Satu lawan satu padahal tadi sudah jatuh Marukawa kembali seperti biasanya jatuh. Oke, bagus. Tata Marhan berhasil. Yuk. Hansa Muyama. Oke. Okay. Abimanyu. Bagus banget. Egi Bahtiar kosong. Di sana ada aduh ketinggian bolanya. Oke, okay, enggak dapat. Oke. Okay. Yes. Yuk, bismillah. Egi Bahtiar dan coba shoot Egi Bahtiar. Wow, itu dia Egi Bahtiar. Akhirnya ya. Yes. Oke, okay, itu dia. Oke. Tuh bagus banget tendangan dari Egi Bahtiar ya, melengkung parah, bagus. Egi Bahtiar 19 gol dia, keren. Yes. Oke, ya. Oke. Itu dia bagus banget. Paling tidak kita bisa cetak gol duluan.
dan itu bagus banget loh. Cetak gol duluan tuh mood banget, mood mainnya juga nambah. Dan juga oke, okay, Pratama Arhan, hati-hati. Kalau kalah serangan sih beda lagi cerita sih. Bagus, Pratama Arhan. Eh, kemana dong? Oke, okay, untung saja. Breivatari, bagus. Ah, oke, okay, Ones. Oh, oke, okay, aman ya. Fair play, fair play dong. Oke, okay, Breivatari, santai Breivatari. Kasih bola jauh. Yes, Alfianto Nico. Kembali lagi. Aduh, Alfianto Nico udah keburu lari dia. Oke, okay. Tati. Aduh, salah antisipasi. Ternyata ke Friday dia. Nsamuyama di sana, Nsamuyama. Nsamuyama bagus. Rahmat Irianto tadi yang berhasil melakukan blok. Nsamuyama berhasil mengalihkan bola. Bagus. Offside. Toki Rahmat Irianto juga tadi ngeblok lagi loh dia. Keren banget. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oke. Yes. Ya, Usman Ibrahim. Fernando Ari. Rahmat Irianto. Bagus, kasih ke Sarian Abimanyu dan langsung maju ke depan. TC Marukawa. TC Marukawa kosong sekali dan Ebo Bisi sih harusnya tadi bolanya. Kenapa ke situ? Oke. Okay. Kembali dulu. Marukawa dan coba di sana ada siapa? Aduh, bolanya. Ebo Bisi sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Oke, 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 oke. Ya, 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 gini sih. Gini sih. Yuk. Lanjut lagi. Dapat. Aduh, Breivatari. Aduh, enggak dapat loh Breivatari. Kirain dapat dia. Ah, enggak dapat. Aduh, bodinya keras banget bodinya. Aduh, duh, 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 masyaallah. Sulit banget. Tati ya Tati. Oke, bolanya untung saja masih membentur gawang. Terangan dari siapa tadi? Nomor 22. Gak tahu siapa sih. Intinya ya dia aja gitulah. Oke, Hernando Ari. Coba kasih bola jauh ya. Coba kita kasih bola jauh. Sorry. Coba kita kasih bola jauh. Bentar, 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 bentar. Aduh, 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 aduh. Sorry, 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 sorry. Bentar ya, bentar ya, bentar ya. Bentar. Biasa kerjaan. Oke. Okay. Oke, langsung ke depan ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke depan. War. Ebo Bisi di sana. Di belakang banget Ebo Bisi. Jauh banget dia, ngapain? Oke, okay. Aduh, enggak sih. Friday atau Friday. Cepat banget Friday, cepat banget dia. Bagus. Nsamuyama berhasil mengecoh atau mengacaukan pergerakan dari Friday. Yuk. Bagus. Kemana dong? Aman. Langsung ke depan. Bagus Breivatari di sana. Dan Egi Bachtiar kosong. Egi Bachtiar. Kasih bola di sini ada siapa nih? Ada Alfianto Nico dan aduh masih belum loh. Yes. Oke. Okay. Yuk. Yes, oke. Okay. Bagus satu lah. Ya Allah, enggak dapat loh. Kenceng banget loh body-bodinya, masyaallah. Oke okay, dan 1-0 sih sejauh ini. Masih belum bisa nambah. Egi Bachtiar tadi bagus banget. Itu pun dari servis bola mati sih. Jadi gak tahu sih gimana sih ini. Oke okay. Tapi sejauh ini oke okay sih. Serangan-serangan kita lumayan efektif. Daripada pertandingan yang pertama tadi banget. Kita hancur banget pertandingan pertama. Dan kalah melawan Persiraja Banda Aceh. Oke okay, Ibu Bise kick off. Yes. TSC Marukawa. Kasih ke Egi Bachtiar. Egi Bachtiar. Aduh kencang banget larinya. Nsamuyama. Bagus ke Pratama Arhan ya. Dan oke okay, Alfianto Nico.
out bolanya. Alfion itu kemana larinya? Gak jelas larinya. Ayo mendekat, 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 mendekat. Oke, bolanya dapat bola. Sip, itu dia. Dan harusnya cetak gol sih harusnya. Ya Allah, enggak cetak gol loh. Oke, salah antisipasi, enggak apa-apa. Tadi tengah langsung. Oke. Jauh bolanya. Bagus. Yes. Itu sih bolanya. Oke, bentar, 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 bentar. Ngebalesin ini dulu, ngebalesin apa namanya? Chat kerjaan, bentar. Aduh, 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 aduh. Oke. Ini nih gak enaknya kalau lagi ngerekam lalu ada chat dari kantor. Aduh, udah gak bisa ditinggalin. Aduh, yuk, yuk. Bagus, dapat. Dapat bola. Yuk. Egy Bachtiar dan kasih jauh. Ya Allah, bolanya. Masih kok kayak gitu sih ya. Oke, bagus. Hei. Ayo. Rio Fahmi, Ilham Rio Fahmi di sana, Ilham Rio Fahmi. Masih Ilham Rio Fahmi di sana, Ilham Rio Fahmi. Bagus. Oh, apa? Oke, bagus. Hansa Muyama. Brave Fatari. Oke. Brave Fatari. Ke Hansa Muyama tadi. Langsung coba ke depan, bagus. Bolanya lepas, bagus. Alfianto Niko kosong. Alfianto Niko, Alfianto Niko. Jauh di sana ada Egy Bachtiar dan aduh, on target sih. Cuman bolanya enggak bagus, enggak sebagus itu. Ya. Ini dia. Kesi Marukawa. Oke. Bagus. Egy Bachtiar dan Egy Bachtiar. Aduh. Lihatnya kasih ke Brave Fatari tadi. Cuman posisinya enggak pas. Dodi di sana ada siapa? Bagus. Oke. Bagus banget. Aduh. Yes. Aduh. Egy Bachtiar hampir aja tadi. Langsung lari. Tengah tadi tengah. Oke, berhasil kita tutup pergerakannya sementara ya. Oke. Di depan Ebo Bise kosong, Ebo Bise. Aduh, jauh bolanya. Aduh, hampir aja. Ayo, aduh, tete. Dodi. Oke. Dan Hernando Ari kembali, Hernando Ari kembali save krusial. Menit ke-68 kita ganti pemain sih harusnya. Ya. Kita ganti pemain. Abimanyu kita ganti dengan Syabandi. Raka Cahyana main gak apa, Raka Cahyana. Kita kasih kesempatan. Nanti Firza Andika menggantikan antara Pratama Arhan atau Rio Fahmi. Kayak gitu aja. Nah, Rahim. Oke. Oke, corner. Kosong Persijap ini corner pertamanya berarti. Persijap. Oke. Egy Bachtiar. Aduh, Egy Bachtiar. Agak kencengan tadi. Oke, tapi enggak masalah. Tuh, Masya Allah. Hei, hati-hati. Hei. Lepas lagi bolanya. Cepat banget lepasnya. Oke, dapat bola. Oke. Tendangannya masih belum maksimal. Dari nomor 8 Dodi tadi. Dodi beberapa kali ngancam sih ya, emang. Tapi tendangannya ya kayak gitu-gitu semua. Belum ada yang maksimal emang. Alhamdulillah sih. Oke. Oke, bagus. Raka Cahyana. Masih Raka Cahyana. Raka Cahyana, bagus. Aduh. Oke, di sana ada siapa? Ada Raka Cahyana dan Raka Cahyana kan ya. Otesi Marukawa sih. Kirain Raka Cahyana. Oke, 2 gol. 2-0 kita berhasil menjebol gawang dari Persijap Jepara di Bumi Kartini Stadium. Gelora Bumi Kartini, GBK juga namanya. Oke. TC Marukawa ya. Ya, asis dari TC Marukawa lalu diproses lagi oleh Febri Haryadi dan itu dia. Golnya bagus banget.
Okay, masih dapat dijangkau oleh Marukawa ternyata bolanya. Bagus, bagus, mantap sih. Mantap banget. Okay, itu dia. Kita ganti pemain. Ini 7-6, berarti yang kita ganti Rio Fahmi, biarin main Rio Fahmi ya. Virsandika ini pertambahan yang kita gantikan, biar istirahat Virsandika, pertambahan. Ya, pertambahan digantikan dengan Virsandika. Yes. Oke, langsung. PC Marukawa tadi menit 76 ya. Pian Sopian, namanya Pian Sopian. Lucu juga. Ah, hampir aja tadi. Dodi Alfredo. Oke, bagus. Oke. Nah, insyaallah. Ayolah, bolanya, ye. Aduh. Bagus, Rio Fahmi. Tendangan pojok lagi. Tendangan gawang tadi harusnya. Oke lah. Pian Sopian namanya. Lucu nih tadi. Yuk, langsung buang. Bahaya di sana. Oke, bagus. Oke, Raka Cahena masa Raka Cahena pelan banget larinya. Oke. Bagus. Rio Fahmi. Raka Cahena tadi. Bagus, dan Febri Haryadi bisa langsung lari. Febri Haryadi. Oke. Bisa langsung lari dan Allahu Akbar. Terlalu deras bolanya. Menit ke-84. Oke. Masih belum beruntung ya. Masih sangat-sangat belum beruntung. Berbahaya juga nih tadi. Ada pergantian pemain tadi. Dari siapa? Friday digantikan dengan Iqmal Nur Samsu. Oke. Nurdin Chani tadi. Oke. Ah, dapat bola, bagus. Indonesia Bandi dan tuh. Bagus. Dan kasih bola dan shoot kenceng harusnya. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Egy Bachtiar, bagus banget Egy Bachtiar. Kenceng tadi ya, bisa sih agak ditempatin bolanya dengan bagus, bisa tadi harusnya. Oke. Egy kembali, yuk. Dan Egy Bachtiar. Oke, tendangannya masih belum Egy Bachtiar. Kenapa berhenti tadi yang di sini? Ya Allah. Hati-hati ya tadi. Ryuji Utomo, ya Allah. Enggak bisa lari. Siapa yang tadi? Ryuji Utomo bukan tuh. Bukan sih. Oh, wow, Bagbar bisa on target loh. Segitu sulitnya ditebak untuk arahnya. Oke. Parah. Oke. Pian Sopian lagi di sana. Dan langsung buang, bagus. Ada siapa di sana? Tuh. TC Marukawa. Bagus TC Marukawa. Langsung jauh di sana. Egy Bachtiar kosong, dan di sana ada Jeremy Ebobise. Shoot kencang banget Jeremy Ebobise. Asis dari Egy Bachtiar ya. Siapa lagi kalau bukan Egy Bachtiar? Mantap banget tendangannya. Dan berhasil cetak gol dengan bagus banget ini. Oke. Mantap. Oke, itu dia itu. Dan Ebobise lari kencang di sana. Serta tendangannya juga enggak kalah kencang tendangannya. Itu. Keren banget sih. Oke, Ebobise, asis dari Egy Bachtiar berhasil menambah keunggulan di 3-0. Itu ke 90 dan full time whistle. Habis, itu dia. Enggak ada suara lagi ya di Gelora Bumi Kartini, diem semuanya. Nah, ini dia. Oke, Egy Bachtiar ya. Satu gol atau asis dia. Mantep banget nih bocah. Oke. Egy Bachtiar, Marukawa dan Ebobise. Kita langsung lihat aja di sini ya. Gol dari Egy Bachtiar tadi di pertama ya. Dia enggak sesuai dengan karakternya biasanya ya. Tendangan dari skema tendangan pojok kayak gitu. Yang bagus banget dong.
gitu ya. Tuh terangnya lengkung banget dan bagus banget sih, bagus banget. Salut salut buat Egy Bachtiar. Tuh itu ya, keren banget ya. Oke, langsung aja kita lihat untuk gol dari TSM Marukawa. Ini ya dengan Febri Haryadi tadi. Heading harusnya tadi bisa diselesaikan sendiri sih harusnya. Tuh oke banget ya. Untuk finishingnya juga pas banget. Berhasil dia menjangkau bola yang dikirimkan oleh Febri Haryadi dengan baik banget. Oke. Lalu gol terakhir tadi dari Jeremy Bubisa, asis dari Egy Bachtiar. Dan kosong sekali. Enggak ya, enggak ada ini sih, enggak ada kesulitan yang berarti bagi Bubisa untuk cetak gol ini. Cuman tadi agak agak khawatir untuk asisnya dari Egy Bachtiar tadi, kenapa ganti kaki ya? Harusnya pakai kaki kanan, udah bagus tadi kaki kanan ya. Oke, itu dia untuk gol yang sudah tercipta dan position 5-6-4-4. Oke. Untuk man of the match Egy Bachtiar lagi dong. Oke. Untuk Enando Ari 5 tendangan, 2 on target, 2-duanya save. Kita 11 tendangan, 6 on target, 3 save, 3 lagi jadi gol. Oke. Cukup berkesan sih episode ini. Dan lumayan kita bisa walaupun di laga pertama kita kalah ya, tapi gak masalah. Oke, itu dia untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.